Sebuah aksi perampokan di salah satu minimarket di Garut terekam CCTV. Perampokan dengan ancaman kekerasan itu terjadi di Jalan Raya Malangbong, Desa Cinagara, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Rekaman CCTV aksi perampokan itu viral di media sosial Facebook. Mizanul Haq, seorang pengguna Facebook, membagikan rekaman tersebut dengan pesan peringatan agar masyarakat lebih berhati-hati dengan aksi kejahatan. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat empat orang pelaku perampokan saling membagi tugas dalam menjalankan aksinya. Diawali dengan tiga orang yang lebih dulu masuk, kemudian disusul oleh satu orang lainnya yang langsung menuju kasir minimarket dan menodongkan senjata tajam kepada karyawan. Sementara satu karyawan lain yang berada di ujung minimarket juga mengalami hal yang sama, ditodong dengan senjata tajam lalu digusur ke dalam sebuah ruangan. Kedua perampok yang memakai kaos merah dan hoodie abu-abu itu menggiring dua karyawan minimarket masuk ke sebuah ruangan. Dua perampok lain yang berjaket hitam dan merah menjalankan aksinya dengan menjara uang tunai yang ada di laci kasir, kemudian memasukkannya dalam tote bag berwarna kuning muda. Keempat pelaku menjalankan aksinya dengan penutup kepala, bermasker dengan topi dan hoodie yang mereka kenakan.